di ronsen otaknya bolong segini, posisinya mulutnya dijahit. Dari situ saya ini mulai kayak nyari siapa sih gitu. Luka terparahnya ini dia di belakang kepala, karena anteman benda tumpul jadi bengkak kemuk. Iya, di ronsen otaknya bolong segini. Nah setelah itu yang miris banget itu dia dikubur, posisinya mulutnya dijahit.